Sekarang kita berada di Bazar Melawati. Ini melibatkan penjaja-penjaja dan peniaga kecil dalam sektor peruncitan dan juga dalam sektor makanan. Mereka ini terkesan teruk akibat pandemik dan mereka tidak dapat berniaga. Selain daripada itu, berdasarkan maklum balas daripada Persatuan Usahawan Bazar Melawati, ada keperluan mendesak untuk membangunkan semula bazar ini yang telah berusia 25 tahun. Maka sekali lagi, saya telah berbincang dengan pihak Persatuan Meja Besar Zulkifli dan juga pihak MPAJ yang menyediakan laporan teknikal seperti yang telah diberikan taklimat. Maka kerajaan bersetuju menyediakan RM4 juta. Kesemua usaha ini adalah untuk mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara. Dan sekarang kita sudah nampak ada tanda-tanda yang positif bahawa proses ini sudah mula menampakkan kesan yang cukup baik, sama ada segi pelabur-pelabur asing yang kekal menjadikan Malaysia sebagai hub pelaburan mereka yang akan mencipta pekerjaan-pekerjaan yang berkualiti tinggi. Tetapi kerajaan juga sedang berusaha untuk meningkatkan pelaburan domestik dan aktiviti ekonomi tempatan. Maka dengan prasarana yang lebih baik ini, ianya dapat membantu penjaja-penjaja dan peniaga kecil untuk meningkatkan hasil mereka dan memberikan perkhidmatan dan produk-produk yang lebih berkualiti kepada pengguna-pengguna untuk masa-masa yang akan datang. Jadi saya melihat pihak MPAJ dan pejabat daerah akan terus membantu menyegerakan proses-proses ini supaya aktiviti ekonomi negara ini dapat dipulihkan dalam masa yang terdekat. Jadi apa lagi dia? Jadi kita cuba kekalkan mereka. Jadi apa lagi kita agak.